Di kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita mengimpor citasi dari ke akun Mendeley kita tanpa harus mengimpor PDF. Jadi sering sekali saya temukan bahwa kadang-kadang teman-teman itu mengimpor PDF dari artikel jurnal yang sebetulnya memang tidak tersedia secara bebas gitu, atau sifatnya itu non open access atau close access. Jadi di Google Scholar itu sebetulnya tidak tersedia, tapi biasanya diambil dari dari web yang lain seperti Sihab untuk mendownload artikelnya. Menurut saya itu kurang layak. Jadi kalau seandainya kita memang tidak memiliki akses ke PDF-nya, maka kita tidak perlu mengimpor PDF-nya ke akun Mendeley kita. Jadi kita cukup mengimpor format citasinya saja. Dan sekarang saya akan membahas mengenai hal tersebut. Di sini saya tampilkan contoh-contoh artikel yang memang PDF-nya tersedia dan juga yang tidak tersedia. Seperti ini saya pakai keywordnya Islamic Work Ethic, jadi IWE. Kemudian kalau dilihat saya sortir ini 2018, jadi 3 tahun terakhir. Kemudian kalau lihat untuk artikel pertama ini ada PDF-nya di share di ResearchGate. Kemudian yang artikel ini juga ada, yang ini tidak ada. Yang ini ada, kemudian yang ini tidak ada. Jadi Springer yang baru, kemudian yang ini ada di ResearchGate, kemudian yang ini tidak ada, yang ini juga tidak ada. Jadi yang ini tidak ada. Jadi karena Wiley, ini contohnya dari Wiley, ini dari Emerald, ini memang sifatnya itu close access, non open access. Biasanya dia 2 tahun barulah tampil. Contohnya artikel yang pertama ini. Ini tahun 2018, sekarang sudah bisa di-share bebas oleh penulisnya. Dan sebelum, kalau yang bawah ini 2020, ini belum bisa tampil. Ini juga belum bisa tampil. Jadi mungkin tahun 2022 atau 2023 penulisnya bisa men-share-nya ke ResearchGate. Nah, untuk kasus-kasus kita yang memang tidak memiliki akses PDF-nya, sebetulnya gampang saja cara mengimpor citasinya. Yaitu ini misalnya saya ambil contoh yang ini dari file artikel yang ini dari Springer. Saya buka ke webnya, kemudian di sini kita pilih cite this article, kemudian di sini kita pilih download citation. Ini tampil list-nya, file-nya. Kita harus pastikan bahwa lokasi downloadnya itu nanti harus kita ingat supaya pas kita impor ke akun Mendeley-nya itu lebih mudah. Berikutnya saya buka akun Mendeley. Jadi kebetulan saya ini sudah login ke akun Mendeley saya. Jadi cara mengimpornya, yang file yang tadi itu tinggal add, kemudian add file, kemudian ini dia yang ini, kemudian saya klik open. Ini udah masuk, kita cek tadi itu namanya adalah Husin. Nah, kita cek Husin. Nah, ini dia yang tadi, Requirement of Individual Behavior Organization, the Influence Individual Behavior. Jadi citasinya sudah masuk ke akun Mendeley saya tanpa harus mengimpor PDF-nya. Contoh kedua misalnya di publisher Wiley. Jadi ini dari Wiley, kemudian caranya sama seperti tadi, kita buka dulu ke webnya. Kemudian kalau sudah tampil seperti ini, kita tinggal klik tool, kemudian export citation. Kita tunggu, kemudian yang di sini formatnya kita pilih RIS, kemudian download. Ini filenya. Nah, saya buka akun Mendeley saya, kemudian saya klik add, add file, kemudian ini yang paling atas, klik open. Nah, ini udah masuk understanding, despotic, leadership, through the land Islamic Work Ethic. Sekarang kita cek yang tadi itu, Islam,
ini tadi judulnya adalah Understanding Despotic, ya sama, berarti ini sudah masuk ke akun medley saya. Atau misalnya di web Emerald gitu, di web Emerald ini tinggal kita klik, kita buka. Oke, kita tunggu dulu ke web Emerald. Di web Emerald ini caranya kita turun ke bawah, kita geser ke bawah. Ini kebetulan PDF-nya bisa di-download. Ini bisa di-download PDF-nya. Oke, jadi tanpa kita download list-nya ini sebetulnya. Tapi kalau seandainya memang tidak bisa di-download PDF-nya, tinggal kita klik yang ini, download as list. Ini filenya. Kemudian kita buka akun Mendeley, kemudian pilih add file yang terakhir tadi filenya. Nah, ini sudah masuk. Jadi begitu teman-teman, jadi tidak perlu mengimpor PDF kalau memang kita tidak memiliki akses. Jadi tinggal impor saja format citasinya menggunakan tool yang disediakan oleh masing-masing penerbit atau jurnal.